Halo guys, kembali lagi bersama Tampan di sini. Di video kali ini saya akan memberitahu di mana saja spot Chili berada. Langsung saja kita simak videonya. Cekibrot. Oke, pertama-tama kita harus mengaktifkan beacon Silver Moon Hill ya, untuk membuka awan di peta supaya kelihatan dulu ya. Ya, kita aktifkan dulu beacon Silver Moon Hill-nya. Oke, aktif. Ya, kita bisa lihat Pulau Patampat ya. Di sana ada lokasi Chili berada atau cabe-cabean ya. Kemudian kita segera ke sana. Ya, di sana agak jauh ya, jadi kita ya naik kuda lah. Ya, kita bisa lihat ada 5 spot Chili di sana. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita skip videonya. Oke, spot yang pertama Chili berada itu di koordinat 15673,7762 ya. Di situ kita bisa menemukan Chili sebanyak 6 biji atau cabe-cabeannya 6 biji ya. Dan keuntungannya kita memetik, kita bisa mendapatkan Chili, hot Chili maupun bibit untuk kita tanam nanti ya. Ya, kita tanam nanti kalau kita sudah punya herd atau rumah ya. Karena dengan menanam itu kita bisa mendapat lebih banyak. Kalau kita memanennya bisa sampai satu seed itu menghasilkan 10 cabe-cabean ya. Ya, di spot yang kedua itu berada di koordinat 15819,7940 ya. Di sini di dekat batu ini kita bisa menemukan sekitar 4 pohon cabe-cabean ya. Ini spot yang kedua. Kemudian kita akan beralih ke spot yang ketiga. Ya, lokasi spot 1 dan spot 2 itu ya berdekatan ya. Yang kedua itu di pulau depan ya, dan ketiga keempat nanti di ujung-ujung di belakang. Jadi kalian langsung aja ke belakang pulau, di sana akan tersedia di spot dan 3 dan 4 berada cabai-cabai yang tersebut ya. Dan spot yang ketiga ini berada cabai-cabainya di belakang batu ya, hampir sama seperti di spot yang kedua tadi ya. Ya, koordinatnya 16093,7948 ya. Ya, lumayan lah. Di situ kita bisa mendapatkan 4 biji juga ya, atau 4 tanaman cabe-cabean berada ya. Ya, kemudian kita lari ke spot yang keempat. Hati-hati ya, ini ada King Kong besar ya, Giant Apes. Lumayan itu kalau di tame jadi pet ya. Oke, kita langsung ke spot yang keempat, berada di belakang pulau juga ya. Spot yang sebenarnya ada 8 spot Chili, cuman saya share yang 5 spot aja ya, karena yang 3 lainnya berada jauh-jauhan, jadi lebih enak yang di sini ya. Ya, di koordinat 16162,8145 tersedia 4 juga ya, 4 tanaman cabe ya yang bisa kita panen di sini ya. Tepatnya di belakang pulau juga, sama seperti spot yang ketiga. Kemudian kita beralih ke spot yang kelima ya. Oke, kita berlari dan teruskan berlari. Entet, 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 entet. Oke, kita lanjutkan perjalanan ini. Manfaat Chili juga banyak ya. Chili itu terutama bahan untuk time Red Horse ini ya, atau kuda api, dan parrot ya, multi parrot itu burung yang bisa kita tunggangi dan terbang ya. Ya, lumayan lah kita bisa terbang melihat sekeliling ya. Oke, kita sudah hampir sampai ke spot yang kelima, cabe-cabean. Spot yang kelima ini kurang lebih di dekat anu ya, persimpangan ya. Kalau di peta itu kelihatan di persimpangan ya, tepatnya di depan batu besar ini ya. Oh, tapi kayaknya sudah dipanen orang ini cilinya.
Ya, di sini kita bisa panen chili sekitar 4 tanaman juga ya di sini ya. Lumayan lah buat nyabe-nyabean. Ya, kalau zaman sekarang nyabean itu pakai bakso aja udah enak ya. Udah kita bisa ajak cabe-cabean jalan. Oke, yang di spot kelima ini koordinat 157388392 ya. Oke, cukup sekian videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you so much. Bye bye.